Aspek perundangan melibatkan pemilikan tanah, pendaftaran perkahwinan serta kelahiran anak orang asli antara tumpuan dalam pindaan Akta Orang Asli 1954, Akta 134. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mat Zahid Hamidi menjelaskan keperluan untuk meminda akta berkenaan. Ia berikutan terdapat beberapa kekangan dari segi pemilikan tanah dalam kalangan masyarakat orang asli yang mesti diberikan hak perundangan terhadap kawasan rayau dan hak milik kekal bagi perumahan. Terdapat beberapa kekangan dari kanun tanah negara dan juga perundangan yang tersangkut dalam soal lewal tanah yang kita menghormati kerajaan-kerajaan negeri sangat terikat kepada kanun tanah dan perundangan tanah yang ada di negeri itu. Maka dengan adanya pindaan pada Akta 134 Orang Asli, ianya juga melibatkan perlembagaan dan kerjasama antara pusat dan kerajaan negeri akan dijalin bila akta ini dibentangkan di Parlimen Kelab dan apabila ianya memilih perbagaian, artinya mesti memperolehi suara 2/3. Sehingga kini terdapat kira-kira 209,000 orang asli di seluruh negara.